Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya dalam Berita TV PAS edisi PRK Seri Setia. Pusat-pusat pengundian PRK Seri Setia telah dibuka sejak 8 pagi hari ini sehingga ke jam 5.30 petang. Timbalan Pengerusi SPR memaklumkan bahawa kadar keruan mengundi adalah agak rendah setakat pagi ini. Tak ada masalah. Orang datang itu masuk, jalan lancar. Cuma bilangan yang keluar tu agak berkurangan, slow sikitlah pagi ini. Tapi kita harapkan mungkin tengah hari sikit ataupun selepas ini mungkin lebih ramai yang keluar mengundi. Lah. Sebab mungkin hari ini hari Minggu, orang lambat keluar, lambat bangun dan sebagainya. Mungkin banyak berehat di rumah dahulu. Lah. Tapi kita mengharapkan supaya semakin tengah hari ini sampai ke petang ini, kita punya jumlah yang keluar tu lebih banyak. Lah. Jadi saya menyeru lah sekali lagi kepada pengundi yang masih belum menunaikan tanggungjawab itu untuk keluar segera. Menunaikan tanggungjawab masing-masing kerana kalau boleh keluar awal sebab kita tak pasti sekarang cuaca tidak menentu, takut petang atau tengah hari ini hujan. Jadi kalau ada masa pagi ini elok datang segera. Kalau datang sekarang memang setengah tempat tak perlu beratur. Dia datang, dia terus masuk dan terus mengundi. Lantaran itu, Dr. Halimah Ali, calon bagi PRK N32 telah menyeru agar para pengundi menunaikan tanggungjawab mereka sebagai warga negara. Okey, saya melihat voters turn out, pengundi-pengundi yang keluar tidak begitu memberangsangkan. Jadi saya harap semua pengundi-pengundi di Seri Setia ini keluar mengundi, baca pun elok kan? Dan ini adalah hak dan tanggungjawab anda, gunakan kesempatan ini sebab pengundi-pengundi Seri Setia menjadi wira dan wirawati. Diperhatikan, diharap akan mewakili seluruh rakyat di negara ini. Termasuk di Selangor, di dalam Malaysia pun. Lambat sikit ke apa kan. Hari ini tak hujan, jadi keluarlah awal-awal dan mengundi ini. InsyaAllah, tunaikan tanggungjawab. Okey, terima kasih. Ustaz Ning Mahdi Ning Mahmud, salah seorang ahli tuankuasa PAS Pusat turut memberikan kenyataan dengan nada yang sama. Kami sebagai tenaga pembantu daripada Kelantan meminta, memohon kepada pengundi-pengundi di DUN Seri Setia supaya dapat keluar mengundi dengan lebih awal. Dan sekarang ini masih lagi peratusannya masih rendah. Jadi dimintalah kepada semua supaya kita dapat membuat satu perubahan undi untuk balance kepada kerajaan PH pada hari ini. Seterusnya, sempat kami menemu ramah seorang pengundi di Pusat Pembuangan Undi Kafa Islamiah Kampung Limongan, iaitu Encik Sofian Mak Yusof. Pengundi di kawasan ini? Baru lepas mengundi. Baru lepas mengundi, okey. Pertama saya nak tanya begini, pengalaman hari ini mengundi setelah 60 tahun ni orang kata, sepentas dan sehaluan dalam blok pemangkang ni, mengundi macam mana agaknya tangan hari ini mengundi memangkap PAH orang kata tu, mengundi calon PAH macam mana? Apa kami di sini terutama dengan rakan-rakan semua yang sedia tahu ialah kami sebelum ini adalah daripada penyokong Barisan Nasional. Pada awal pengumuman yang dibuat oleh Pengerusi Perhubungan UMNO Negeri Selangor, kita merasakan agak rasa memikirkan kan bagaimana untuk pertukaran tersebut. Daripada kita biasa mengundi calon daripada kami, tiba-tiba kami diminta bekerjasama pada kali ini di Seri Setia untuk membantu 100% calon PAS Dr. Halimah. Oleh kerana itu, apabila gerak kerja bersama dibuat daripada hari ke hari dan sebagainya, kan, kerjasama dibuat di mana kepimpinan daripada pusat PAS turun, kepimpinan UMNO turun, Barisan Nasional turun, termasuk dengan MIC. Hari ini bila kita mengundi, soal kekok tak timbul. Kan, kita pergi dengan satu niat, iaitu kita nak beri sokongan yang penuh kepada Dr. Halimah. InsyaAllah kita mengharapkan kemenangan kepada calon PAS Dr. Halimah untuk kepada apa yang Dr. Halimah cakap ialah semak dan imbang. Ini perlu. Kerana kita di kawasan bandar, semak dan imbang adalah perlu. Kita di sini semua adalah masyarakat yang membayar cukai.
Sekian laporan saya, Khairul Bazli untuk TV PAS.